Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah jumpa lagi di channel YB pada petang ini. Saya baru saja habis live tadi, sebentar tadi, bersama dengan rakan saya di Putrajaya yang membuat liputan mengenai demo rakyat. Walau bagaimanapun, saya dapat buat sekejap kerana line tidak begitu baik, gangguan banyak. Tapi walau bagaimanapun, saya amat berterima kasih dan syabas kepada pihak penganjur yang telah menjalankan program yang begitu baik dan lancar, walaupun mendapat rintangan dan tentangan daripada pihak berkuasa. Tapi hari ini saya nak menyatakan sesuatu kepada sahabat-sahabat untuk kita sama-sama memikirkan tentang hala tuju yang sebenar rakyat mengenai perkara yang kita buat pada hari ini, demo yang buat pada hari ini yang dianjurkan oleh YB Viral. Adakah dengan perkara yang kita lakukan hari ini boleh mendapat perhatian daripada Papanon ataupun Kerajaan Mahal Dhani? Itu persoalannya. Sebab apa yang kita tahu ketahui bahawa Kerajaan Mahal Dhani ini ataupun Papanon ini, mereka tidak mempedulikan permasalahan rakyat, tentang kebajikan rakyat, tentang kesesaran rakyat, tentang kos harga hidup. Mereka tidak begitu mengambil tahu. Malah mereka lagi menekan rakyat dengan menaikkan harga-harga barang, dengan menaikkan harga minyak seperti diesel. Dan insyaAllah akan datang ni mungkin petrol akan naik. Jadi itulah persoalan yang kita nak bincangkan ataupun kita nak tahu. Adakah dengan perhimpunan yang tadi berlaku, Papanon mengambil tahu ataupun mengambil iktibar, kemudian dia berubah hati untuk memulihkan balik semula pentadbiran beliau, atau beliau makin buat tak tahu, atau beliau makin menekan dan menindas rakyat? Itu persoalan dia. Jadi apapun, sekali lagi saya ucapkan syabas atas apa yang berlaku pada hari ini. Ramai juga yang hadir, walaupun ada setengah-setengah Walanon mengatakan tidak dapat sokongan. Ada setengah-setengah Walanon mengatakan ini adalah tim-tim ataupun kumpulan-kumpulan yang kecewa. Itu adalah kata-kata orang yang bengong dan bangap, sahabat-sahabat. Sebab apa? Perjuangan rakyat untuk mengatakan hasrat dan sesuatu ataupun suara rakyat kepada kerajaan itu tidak salah. Itu bukan soal kecewa. Ini soal rakyat sengsara, rakyat tertekan, rakyat susah dengan pentadbiran yang gagal yang dibawa oleh Papanon. Itu yang kita bawakan perhimpunan hari ini. Itu yang kita nak suarakan kepada dalam perhimpunan hari ini. Bukan soal yang datang tu kumpulan yang kecewa, tidak. Sedangkan yang Walanon yang berkata begitu pun, dia mereka pun kecewa. Mereka pun terkesan dengan kos harga hidup sekarang, dengan harga diesel naik. Mereka terkesan. Tapi cuma mereka ni mungkin bengap sikit, ataupun mereka ni ada masalah sikit dari segi pemikiran. Itu yang jadi begitu. Jadi sahabat-sahabat, ini sajalah saya nak berkongsi pada sahabat-sahabat. Semoga apa yang berlaku pada hari ini menjadi satu peringatan dan satu iktibar kepada Papanon, supaya jangan suka berjanji dengan rakyat, jangan suka membuat satu kenyataan-kenyataan yang membohong rakyat. Jadi sebab rakyat bukan macam dulu. Rakyat sekarang lagi bijak, lagi pandai, lagi cerdik. Dan rakyat tahu kuasa rakyat. Jadi jangan nak mempelekehkan rakyat yang ada dalam negara kita, kerana kuasa rakyat itu amat besar. Kuasa rakyat itu amat amat, kata orang tu, keramat lah orang kata. Kuasa rakyat ni adalah keramat. Jadi harap kerajaan ni kena, jangan pandang sebelah mata. Jangan ingat rakyat selama ni diam, dipijak, ditindas, dizalimi, diam. Sekali-sekali bahawa rakyat gunakan sedikit saja. Ini adalah satu permulaan, sahabat-sahabat. Dan Walanon ingat, ini permulaan. Walaupun dia kecil, sekuang-kuang dapat menunjukkan kepada Papanon bahawa rakyat dah mula nak bangkit. Jangan sampai nanti dia lebih besar, lebih besar lagi kebangkitan rakyat, barulah korang nak kalang kabut. Jadi sebelum kebangkitan tu lebih besar lagi, seperti mana yang puak-puak hang buat dulu masa reformasi, jangan berlaku sekarang ni, lagi susah kan. Sekarang ni kalau bangkit lagi dahsyat. Jadi saya nak nasihatkan kepada kerajaan Malaysia,
terutama kepada PMX yang ini Papan Don, supaya jangan memandang enteng dalam perkara ini, jangan memandang rendah tentang kebangkitan rakyat. Ha? Nanti rakyat bangkit, kamu tak tahan dan tak larat. Ha? Dan keduanya saya nak nasihatkan pada Walan Don jugalah. Eh? Jangan nak taksub dengan pemimpin yang apa yang ada sekarang ni. Kita boleh sokong pemimpin sekiranya pemimpin tu adil, sekiranya pemimpin tu baik, tapi jangan taksub. Bila taksub ni lah yang dikeluarkan oleh perkataan awak, dikeluarkan oleh Walan Don, perkataan-perkataan mengatakan apa yang berlaku hari ni adalah puak-puak kecewa. Kami tak kecewa, tapi kami untuk kami buat ini adalah untuk menuntut hak rakyat, hak kami, bukan soal kecewa. Yang kecewa adalah puak-puak Walan Don yang terpaksa mengikut dan menjilat Papan Don kerana dia dah tahu dah apa yang dikatakan oleh Papan Don tu temerang. Apa yang dijanjikan oleh Papan Don tu tak ditunaikan. Yang kecewa puak-puak Walan Don, bukannya puak-puak yang berkumpul hari ni. Puak-puak yang berkumpul hari ni adalah untuk menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kepimpinan yang gagal oleh Papan Don dalam kerajaan Mahal Dhani. Jadi ini yang kita nak kongsi. Ini yang kita nak tunjukkan suara rakyat. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada kerajaan Malaysia supaya lebih prihatinlah kepada rakyat, sebab rakyat sekarang ni tengah susah, tengah tertekan dengan kos sara hidup, dengan keadaan yang diesel naik sekarang ni, banyak barang yang kerajaan sendiri tidak terkawal. Hanya kerajaan boleh mengeluarkan perkataan kerajaan akan. Kerajaan akan, seperti mana yang saya katakan banyak kali dalam live saya, itulah kerajaan akan, tapi tak tahu akan apa. Akan apa tak tahu. Hari demi hari barang makin naik. Hari demi hari rakyat makin susah. Hari demi hari kos hari hidup makin teruk. Jadi itu je saya punya perkongsian kepada sahabat-sahabat lah. Supaya teruskan perjuangan kita untuk menyuarakan kebenaran hak rakyat kepada kerajaan. Bukan bermakna kita nak membuat huru-hara dalam negara, tidak. Kita sebagai rakyat Malaysia menyayangi negara. Kita sebagai rakyat Malaysia menyayangi segala-gala yang ada dalam negara kita, sebab kita berpegang kepada rukun negara. InsyaAllah sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Semoga sahabat-sahabat faham dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jangan dengar cocokkan ataupun pandangan-pandangan daripada puak-puak Walan Don yang nak menjatuhkan semangat kita untuk terus berjuang. Walaubagaimanapun, sekali lagi saya minta maaf, live saya ini hari banyak gangguan. InsyaAllah kita jumpa live saya di lain-lain waktu. InsyaAllah sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain live. Akhir sekali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.